Si Erik ini favorit banget nih. Oke, bihun ini tadi pakai sambal-sambalnya tuh sedap banget, guys, parah. Enak banget. Apa? Bosnya, ada masuk ulatnya. Ada dagingnya. Lengkap pokoknya. Enak banget, Erik. Sumpah, sambalnya segar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat IT Lesios dimanapun kalian berada. Selamat pagi untuk sahabat semua di rumah. Hari ini Mimin akan membacakan beberapa schedule IT Ting hari ini yang pastinya ditunggu-tunggu nih oleh sahabat semua. Ini tanggal 28 April 2022, IT Ting akan hadir menemani kita semua di Brodies jam 12.30. Pas buka jam 16.30 dan malamnya lapor pa jam 21.30 waktu Indonesia Barat. Ayu Ting Ting, jadwal hari ini dilansir langsung dari Ayu Ting Ting official update. Jadwal hari ini Kamis ceria. Tak hanya jadwal dan schedule Ayu Ting Ting yang akan Mimin bagikan. Di sini ada kegiatan Ayu Ting Ting nih yang Mimin lansir langsung dari akun Instagram dan juga Insta Story Ayu Ting Ting tentunya. Ada informasi terbaru nih, di mana di sini Ayu Ting Ting menuliskan, hahaha, rezeki barusan ngomong pengen coklat sampai nanya ke semua pemain lapor pak. Nggak taunya ada segmen bagi-bagi makanan dan coklat, hahaha, rezeki nih ya, alhamdulillah deh, tulis Ayu Ting Ting di Insta Story Instagramnya. Datang hari ini Ayu Ting Ting pengen banget nih makan coklat sampai nanya ke semua pemain lapor pak, nggak ada katanya, tapi alhamdulillah hari ini ada segmen bagi-bagi coklat. Wah, rezeki banget ya di bulan Ramadan buat Ayu Ting Ting yang baik dan juga memang penyayang. Tiga orang Ketan, baik pastinya akan diganti nih oleh siapapun. Dan di sini juga Ayu Ting Ting membagikan hampersnya untuk sahabat-sahabat tersayangnya. Ada Lukman Karim yang mengucapkan terima kasih Sista Ayu Ting Ting, Syifa dan juga Mom Ayu Ting atas kiriman hampers lebarannya kepada Lukman dan juga keluarga. Asik nih semuanya dibagi-bagi ya. Terima kasih Karen Delano dan juga semuanya nih. Karen Delano dan juga semua sahabat mengucapkan terima kasih kepada Ayu Ting Ting yang sudah membagikan hampers lebarannya. Wah, makanan dari Ting Ting Kuliner enak banget nih katanya. Sehat selalu untuk Ayu, semoga semuanya berjalan dengan lancar dan semoga semua yang diinginkan dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Bagi sahabat semua, selamat menyaksikan kegiatan Ayu Ting Ting hari ini yang Mimin lansir langsung dari Instagram pribadinya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Makan terbaik. Sumpah, ini bakso cuankinnya si Erik ini favorit banget nih. Pakai bihun, ini tadi udah pakai sambal-sambalnya tuh sedap banget, guys. Enggak pakai bakso cuankin dari yang ulang tahun. Baiknya, ini enak banget, guys. Sumpah. Baru sampai aku pakai sambal langsung makan. Terbaik. Sumpah, ini bakso cuankinnya si Erik ini favorit banget nih. Pakai bihun, ini tadi udah pakai sambal-sambalnya tuh sedap banget, guys, parah. Enak banget. Enak banget. Baksonya ada bakso uratnya. Ada dagingnya. Lengkap pokoknya. Enak banget sih, Erik. Sumpah, sambalnya segar. Hai, thank you ya buat kirimannya Ayu Ting Ting dan keluarga. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat kamu dan keluarga juga. Wah,
Ting Ting Kulineng. I thank you ya buat kirimannya Ayu Ting Ting dan keluarga. Mohon maaf lahir batin. Selamat Hari Raya Idul Fitri buat kamu dan keluarga juga. Wah, Ting Ting Kulineng. Ngapain sih? Ya Allah, padahal syuting masih hari Jumat. Lu ada gila-gilanya deh. Gila, ini pekerjaan yang sangat baik nih. Gila. Gila. Ini padahal syuting hari Jumat tapi udah siapin dari hari sekarang. Gila guys, lu prepare parah. Gua gak tahu lagi harus ngomong apa sama lu semua. Tim BTS. Gila, parah. Nemenin gue syuting, gue nemenin dia ngepack barang. Makasih dari Tangsi. Semangat ya. Buat parcel cantik. Ih, gila deh. Laku bener. Tete, makasih kirimannya. Makasih Ibu, makasih Ting Ting Kuliner. Wow. Oke, thank you Tete. Banyak banget ini. Ini ada parcel juga dari Bu Ayu, Ting Ting. Tuh, parcelnya. Selamat Hari Raya Idul Fitri. Terima kasih Bu Ayu. Syukran jazilan. Thank you kirimannya Kak Najla. Maaf lahir batin juga. Hey. Terima kasih banyak hampersnya Pak Sandiaga Uno. Thank you. Pakai pantun lucu. Maaf lahir batin Pak. Bang Minola, terima kasih banyak kirimannya. Maaf lahir batin ya Bang. Thank you. Terima kasih banyak Mas Bastian Gunawan kirimannya. Maaf lahir batin juga Mas. Thank you ya Mas kirimannya sekali lagi. Wah, thank you banget buat Idul Fitri sayang Yanti Deni. Thank you banget. Aku juga udah lihat bajunya keren banget. Terima kasih sayang. Maaf lahir batin ya. Was betrayed and embarrassed. I hate being open. I hate being broken. I feel like an ocean filled up with emotion. Anger ain't a potion. Rub it on like lotion. I can feel it soaking. Reopen. The scars have awoken. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. Cause I can't move on till I let go.
Gak kayak silok, gak kayak bahasa malam. Move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go. I can't move on till I let go. I feel so lost, never at home. Need to be strong, every breath hold. 'Cause I can't move on till I let go.